Pendapat Kak Niki tentang Made and Great Bunda Chora. Itu yang ditunggu-tunggu anak-anaknya Bunda di Indonesia untuk ketemu sama bundanya. Kenapa tiba-tiba bundanya udah datang dengan tiket gratis yang dibeliin Kak Solena sampai Jakarta disuruh bayar buat ketemu dia? Gue mau tanya. Di situnya aja deh gue mau tanya. Ada yang bisa jawab enggak? Mereka suruh beli. Ternyata setelah gue cari tahu, beli tiket buat ketemu Bunda Korla, abis itu bagi-bagi produk MS Glow. Maksudnya, emang semua yang anak-anaknya Bunda Korla pakai MS Glow? Ada juga kali yang pakai Nikita Mirzani skincare, ada juga kali pakai produk lain. Coba kalau emang semua omongan gue salah, salahnya di mana? Kasih tahu gue mau tahu salah gue di mana. Kenapa nama gue disebut puluhan kali? Iya, Kak Solena Hanyehaho, karena aku kangen sama kamu. Kita udah lama gak ketemu, barang terakhir kita yang gue disopet di Paris, inget gak? Iya. Terus kita ke Belanda, itu berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu. Lebih ya, 4 tahun. 4 tahun, udah lama. Iya, iya. Teh? Ada orang, Teh? Iya. Orang beda. Ya. Berarti 300.000 tuh sama aja kayak beli produk. 300.000 tuh bisa dapat makanan juga atau enggak sih? Mah bayarnya doang. Nanti dibagiin produk di sana. Tapi makannya beli lagi sendiri, Kak? Beda. Ya. Mana? Gue pikir dapat makanan. Bagi-bagi produk dia. Dia pikir hampir 400.000 juta penduduk Indonesia tuh pakai MS Glow semua kali ya. Nah, dia pikir gitu kali ya. Dia pikir enggak ada yang pakai produk lain kali gitu kali ya. Dia lu tahan-tahan dikit dong, bukan jadi kompor. Ih, apa lu amis? Enggak usah nyuruh-nyuruh. Lu mendingan enggak usah nonton live Instagram gue. Kejauhan lu nyuruh-nyuruh dia. Kenal enggak sama dia? Enggak, gue juga enggak kenal sama. Mana? Tahan-tahan. Pokoknya buat semua yang udah beli tiket, balikin. Jangan mau, refund. Bikin aja demo tuh. Kalau nggak mau balikin. Sekarang tuh sekarang tuh sosial media jahat, dikit-dikit viral. Kalau dia nggak mau balikin, bikin viral aja. Bener nggak dia? Iya bener. Gampang viral sekarang, bingung. Sekarang gampang mau jadi viral. Tapi abis gampang viral, gampang hilang. Hati-hati loh. Metode ini belum pernah hilang. Cepat viral, cepat juga hilang. Tenggelam. Ingat, fenomena ini belum hilang.